Selamat datang, jumpa lagi di Rayuris Channel. Kali ini kita akan ikut belajar potong padi, guys. Salah satu pulau itu Pulau Sepangkur Besar, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Semenep, Provinsi Jawa Timur. Kita ada berapa orang dan kita masih menunggu teman kita satu lagi. Jadi para penonton jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Nah, mendekati puasa ya, jadi para masyarakat di sini sudah pada sibuk untuk menyelesaikan semua panennya. Jadi seperti inilah cara mereka panen ya. Ini adalah salah satu kepulauan suku Bajo. Turun di sawah, kita sudah bawa calurit, guys ya. Ini alat untuk memotong padi. Kita menggunakan, bilang orang sini itu saraoh, guys, alat pengaman untuk penahan atau penangkis matahari, panasnya matahari, guys. Oke, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus ini tutorial cara potong padi. Oke, kita akan turun, guys. Potong di lehernya pohon padinya, guys, karena kita mau pakai dozer, alat perontoknya. Dan ini untuk saat ini padinya kena penyakit, guys, tidak terlalu jadi kata orang sini ya, kata orang Bajo. Kita harus pilih-pilih. Seperti inilah, guys. Di tengah-tengah teriknya matahari, kita harus ikut karena kita di sini ikut makan, ya. Di sini gratis makan, guys. Jadi kita harus tahu diri, kita harus turun juga ke sawah. Belajar potong padi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Seperti itu, guys. Ini bocah kecil. Di sini sudah pada lincah-lincah semua ya, karena sudah terbiasa kerja di sawah pada saat hari panen ya. Ini namanya Anas Salihin. Ini kalau nggak dijagai, ya tidak mau kerja, guys. Ini asik sekali sebetulnya, banyak tempat-tempat berteduh dan banyak nyaring suara-suara para burung. Siapa bilang orang kota itu juga bisa, ternyata bisa potong padi, guys. Tapi tak selincah orang-orang yang sudah terbiasa memang panen ataupun potong padi ataupun anak-anak petani, guys. Oke, jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe. Ini lama sekali nih kalau kerja, banyak sekali alasannya nih, guys. Alasan ambil korek, ambil apa? Sekali alasannya, guys. Kita ini cuma berempat ini.
aduh, hampir jatuh kita guys, aduh, licin. Yes. Itu di jadi kalau Anda penasaran dengan video ini, karena sebentar lagi setelah pemotongan padi ya, kita akan merontokkan buah padinya guys, akan memakai alat yang sudah agak lumayan canggih, tidak seperti katanya 10 tahun yang lalu itu memakai manual ya, sekarang sudah memakai mesin, namanya doser ya, namanya doser, alat untuk merontokkan padi guys. Oke, jadi para penonton, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe yang sebelah kanan guys. Ini Fahrul, salah satu anak dari bapak muslim ya. Sejak kecil biasanya kebiasaan orang-orang sini cara mendidik anaknya itu dibiasakan untuk turun di sawah maupun di laut guys. Ini salah satu anak dari bajak laut, manusia bajak laut guys, sekarang dia bajak tani. Serius Rul, kerja itu yang benar. Jangan main-main terus. Yang saat ini dipotong padinya itu punya bapak muslim, dan ini anaknya Fahrul Amrozi, pengebom. No. Menggunakan cadar, kita menggunakan topi ya, saraung, kalau bahasa orang Bajo itu saraung, supaya kita nggak terlalu hitam ya. Jadi kita harus menggunakan pengaman anti matahari ya, anti matahari guys. Kita menggunakan baju lengan panjang supaya nggak terlalu hitam seperti orang anak Bajo ini, orang bajak laut ini ya. Dan saat ini kita berada di Pulau Sepangkur Besar ya. Pulau Sepangkur Besar itu salah satu pulau yang masuk Kecamatan Sapekan, Pulau Sapekan ya, Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur guys. Oke. Pemandangannya sangat indah, dikelilingi oleh banyak sekali pohon-pohon guys. Tempat kita berteduh di saat lagi matahari lagi panas. Kita sudah persiapkan mesin ya, mesin untuk pemutar perontok buah padi. Dan di sana ada beberapa pegawai ini ya, bekerja guys. Ini yang alat yang kita maksud, ini namanya orang pulau bilang doser ya. Ini doser. Kemudian ini padi yang mau kita rontokkan sebentar dengan memakai alat yang sederhana ini, dan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang ya. Oke, sekarang bagian spesialis mesin sudah memasang alat timing bell ya. Kita mau lihat-lihat dulu bentar, baru kita ikut belajar guys. Seperti inilah cara orang Pulau Sepangkur pada saat panen padi ataupun merontokkan buah padi. Moments later. Heart.
itulah cara suku orang Bajo yang ada di Kepulauan Sepangkur Besar pada saat panen sampai ke perontokan buah padi, guys. Oke, terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Kita akan ikut memancing ikan termahal di dunia bersama orang-orang suku Bajak Laut, guys.